Memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, Pemerintah Kota Malang pada hari Kamis 1 Juni 2023 menggelar upacara bersama. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023 berlangsung di halaman kantor Balai Kota Malang. Upacara peringatan hari lahir Pancasila bertindak sebagai inspektur upacara yakni Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji. Sedangkan peserta upacara terdiri dari TNI, Polri, ASN, dan instansi vertikal. Pelton Dishub istirahat di tempat. Gerak. Para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan. Bapak, Ibu, dan peserta upacara yang kami hormati, pejabat dan petugas upacara yang bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Malang dengan Perwira Upacara Mayor Laut Pelaut Suherman, Kelompok Pengibar Bendera, Purna Paskibraka Indonesia Kota Malang, Cadangan Pembaca Doa, Dr. Andes R. Ahmad Mabrur. Penghormatan pasukan pada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Lapor upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2023 siap dimulai. Lanjutkan. Dalam upacara ini dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera Kota Malang. Pada sang merah putih. Thank you.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mohon perhatian untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita bersama. Semoga para arwah-arwah beliau diterima di sisinya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mengheningkan cipta. Mulai. Selain pengibaran bendera merah putih, Wali Kota Malang juga membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Untuk perhatian. Istirahat. Wali Kota Malang dalam amanahnya mengatakan bahwa dengan momen peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023, saat ini nilai-nilai gotong royong sudah tergerus oleh egoisme masing-masing individu atau kelompok. Untuk itu, dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita dapat menguatkan kembali nilai-nilai gotong royong. Nilai-nilai Pancasila sudah membumi bukan hanya diucapkan akan tetapi pada perilaku. Sehingga, Wali Kota Malang mengajak masyarakat untuk bangga menjadi Indonesia. TNI Polri dan pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan perbankan, pemuka agama, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta undangan dan hadirin peserta upacara yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadi keharusan kita semua. Karena belas kasihnya hari ini kita bisa hadir, untuknya hari ini kita berbuat, dan kepadanya kita bergantung, semoga kelak kita akan berada di pangkuannya. Bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2023, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2023. Tentu upacara yang kita tunggu-tunggu bersama bukan sekedar seremonial belaka, tapi upacara yang kita kehendaki adalah mempunyai makna yang akan kita aktualisasikan dan kita implementasikan dalam bentuk dan wujud kegiatan kita sehari-hari. Norma dan falsafah yang tertuang dalam lima sila dalam Pancasila itu mudah-mudahan mampu terefleksi dalam hidup dan kehidupan kita semua. Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati, utamanya adalah yang sudah sering kita didengung-dengungkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang patut kita terus kita dengungkan bersama-sama, yang perlu kita ikan nilai-nilai Pancasila dengan kenyataan merupakan konsensus logis. Kita ambil tema memaknai dan mengimplementasikan sebuah gotong royong. Kalian yang kami hormati, derasnya arus globalisasi yang melanda di berbagai belahan dunia, sehingga berbagai akibat dari manifestasi teknologi juga terpengaruh. Untuk itu sesungguhnya pendiri-pendiri bangsa kita satu antara satu dengan yang lainnya saling mengkaitkan. Untuk itu maka oleh pendiri bangsa kita semua menolongkan yang lainnya, harapannya kita ingat bahwa itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka ketika sila kedua sudah tercapai dan kita mampu mengimplementasikan, maka nuansa kita adalah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Tidak mungkin persatuan kita akan bisa tercipta manakala manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan tidak terimplementasikan dalam sebuah perilaku, sikap, ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita membawa ketersinggungan saudara kita. Jangan sampai perilaku kita membawa ketersinggungan kelompok-kelompok yang lain, maka itu akan menciderai persatuan dan kesatuan. Maka persatuan dan kesatuan Indonesia yang tercermin dalam sila yang ketiga seharusnya akan menjadi kekuatan bangsa kita. Untuk apa? Menuju sila yang keempat.
Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara kita harus ada yang memimpin. Tidak mungkin setiap kelompok mempunyai pemimpin sendiri-sendiri. Mempunyai utusan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi. Maka kepemimpinan di Indonesia ditentukan dengan permusyawaratan. Semua adalah goalnya adalah melihat kebaikan-kebaikan, bukan ego sektoral. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk apa? Untuk mencapai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara kita didirikan adalah supaya keadilan bisa dimaknai oleh semua orang dan dirasakan oleh seluruh kalangan. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Semuanya adalah mereka terlindungi oleh undang-undang kita semua. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan negara kita semua. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Pancasila, moral yang dan falsafah negara Indonesia yang telah ditelurkan dalam norma Pancasila ini adalah amat sangat luar biasa. Untuk itu, para hadirin semua yang saya hormati dan saya banggakan, peringatan hari lahir Pancasila ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk menyempurnakan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berbangsa dan memperkuat hakikat jati diri serta identitas bangsa Indonesia melalui gotong royong. Penguatan sifat gotong royong dalam rangka membangun peradaban dan pertumbuhan global. Karena sesungguhnya Indonesia telah teruji mampu keluar dari situasi yang sangat sulit. Kenapa? Karena mempunyai satu sikap yang kuat kegotong royongan sebagai manifestasi dari persatuan dan kesatuan, manifestasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manifestasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab, dan manifestasi dari bahwa kita bertuhan, kita dari Tuhan yang satu. Kita hidup di dunia ini adalah karena yang satu dan kelak akan kembali kepada yang satu. Untuk itu, sikap dan mental kita semua, sikap dan perilaku kita semua seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya di ucapan belaka, akan tetapi terefleksi dalam perbuatan. Bagaimana perilaku keseharian kita semua? Terlebih para bapak, ibu, para hadirin sekalian, peserta upacara hari peringatan lahir Pancasila yang saya banggakan. Dunia hari ini tidak sedang baik-baik saja. Situasi global luar biasa seakan-akan mencekam bagi keberlangsungan sebuah negara. Kenapa demikian? Karena kita masih punya Pancasila sebagai landasan negara. Nilai-nilai Pancasila sudah teruji untuk membangunkan sifat kegotong royongan di antara kita semua. Nilai-nilai Pancasila sudah teruji bagaimana membangkitkan patriotisme di antara kita semua, kepercayaan dan adat istiadat. Akan tetapi kita disatukan Pancasila, jangan mengebiri, hanya bisa kita baca hayati, laksanakan dan teruskan perjuangan para bangsa dan pendahulu-pendahulu kita semua. Dirgahayu hari lahir Pancasila 1 Juni 2023, kali ini kita memperingati. Mudah-mudahan gotong royong yang menjadi komitmen kita semua mampu kita laksanakan bahu-membahu di antara kita semua. Terlebih para bapak, ibu dan saudara sekalian, para undangan yang kami hormati, situasi ke depan butuh perjuangan kita semua, bahwa kita harus jauh lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kesemuanya itu bisa tercapai manakala kita mampu mengorbankan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, kepentingan-kepentingan kelompok demi kepentingan bangsa, dan nuansa kita adalah bergotong royong. Mudah-mudahan melalui momentum gotong royong yang kita kuatkan bersama-sama, yang menjadi ruh dari Pancasila, yang menjadi ruh dari perjuangan bangsa kita semua, melalui gotong royong kesemuanya akan bisa tercapai dengan baik.
Kesemuanya yang kita harapkan, cita-cita bangsa Indonesia akan bisa dilaksanakan dengan baik, dengan nuansa dan komitmen yang tinggi, dengan gotong royong yang mampu membantu yang tidak mampu, yang sehat mampu dengan kesehatannya tadi untuk membantu yang sedang sakit dan seterusnya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kekuatan kepada kita semua dan memberikan bimbingan kepada pemimpin-pemimpin kita semua untuk selalu mendorong terus-menerus agar nilai-nilai Pancasila bisa membumi kepada bumi persada Indonesia. Dan mudah-mudahan warga negara dan bangsa Indonesia bangga menjadi warga negara Indonesia karena memiliki falsafah yang luar biasa, yaitu Pancasila. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai amal kebajikan kita semua. Mohon maaf manakala ada salah dan hilaf. Walafu minkum, Allahumma fiqil aqmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Semoga nilai moralnya menyadari kami semua. Aktualisasi Pancasila, energi pertumbuhan Indonesia. Limpahkanlah bangsa kami taburan rahmat, tahdiskan Pancasila sebagai pemersatu dan perkat, dan maju secara nasional, bersaing berkompetisi di kancah internasional, hindarkan semua halan dan rintan. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Inspektur upacara, hormat senjata. Wali Kota Malang selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Maju! Jalan! Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila dan guna menjunjung tinggi jiwa keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Sementara itu, usai upacara bendera kemudian dilanjutkan dengan parade busana daerah yang diperagakan oleh Kepala OPD di lingkungan Pemkot Malang. Pada parade busana daerah ini, masing-masing kepala OPD bersama pasangannya sambil mengenakan busana daerah dari seluruh Nusantara melakukan parade di hadapan Porkopimda yang hadir. Menggunakan pakaian adat Bali. Banyak
Tubuh aneka usaha menggunakan pakaian adat Malangan. Sekretaris Dewan menggunakan pakaian adat Jawa. Usai parade busana daerah, acara peringatan Hari Lahir Pancasila kemudian ditutup dengan foto bersama Forkopimda dan Kepala OPD. Tergerus oleh egoisme ya, maka harapannya gotong royong itu kan, kalimat gotong royong itu bisa tercapai kalau melebur ego-ego pribadi, ego-ego sektoral, ego-ego kelompok ya, yang kita kuatkan itu. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sudah membumi, bukan hanya di ucapan tapi pada tindakan dan perilaku. Dan ini bukan hanya di kalangan pejabat, kalangan orang tua, justru kita harus bangga menjadi Pancasila itu adalah semuanya, Mas. Jadi kalangan siswa dan mahasiswa. Ya, karena kita harus menyuarakan itu kan. Sekarang orang Pancasila aja, saya beberapa kali lah ya dalam event ya, itu saya minta pengucapan Pancasila itu banyak yang tidak apa. Ini kan kalau Pancasila aja ndak hafal, apalagi implementasi di lapangan dalam norma atau secara filosofi Pancasila. Nah, ini yang harus kita kuatkan saja. Ini harus dilakukan generasi muda apa namanya? Ya. Kalau sekarang kan tidak ada apa? Penataran B4. Ya, dulu kan ada B7 dan seterusnya. Nah, di kami sekarang lagi menggulirkan wawasan kebangsaan yang memang semuanya UPD tentu terutama harus menjiwai nilai-nilai Pancasila dalam bergerak ya, dalam bertindak, bersikap gitu. Okay. Kemarin kami mewakili Bapak waktu di Asia Kejayaan. Okay. Bapak menerima penghargaan di Surabaya. Okay. Sekarang dapat penghargaan kita ya. Di Surabaya itu penghargaan tentang nilai-nilai hukum. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Humas Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.